Woi, woi. Biasanya kita potong sawit pokok tinggi. Dan ini hari saya tak potong. Saya tak potong. Seperti biasa di Rotovlog. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama host Anda Roto dan tentunya di Rotovlog Channel. Dan hari ini saya kerja lagi, tapi hari ini saya sekalian tukar pisau. Ini pisau barunya ini. Soalnya pisau yang lama ini udah nggak tajam, jadi tukar. Dan ini sekalian kasih tunjuk caranya itu. Ngikat pisau pakai klip dan ini pakai kunci 13 dan ini klipnya ikatnya begini. Oh, tak nanti sampai di pisau baru. Ini pisau baru yang saya pakai, baru angkat sekarang ini, baru mau pakai, terus baru mau ikat di pipe nya dan nanti sekalian mengasah sedikit, mengasah atau menggosok biar tajam. Dan ini cara ikatnya begini, masukkan kayak begini, masukin dari atas karena saya pakainya clip, jadi saya nggak biasa pakai tanam, pakai kayu untuk tanam, jadi saya pakainya begini saja. Jadi kedua tangan ini macam kawat semua. Biasa kerja kasar, jadi biasa ini uratnya itu kayak apa? Akan ikat ini yang bagian atas itu harus betul-betul buat biar nanti waktu panennya jangan tercabut di atas pohonnya itu, atas dahannya itu. Dan ini kelihatan saya ikatnya itu enggak kuat, tapi sebenarnya kuat. Oke, beginilah hasil akhirnya. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.